rasa takut, rasa khawatir, karena penyakit ini di depan mata kami, di depan mata saya sebagai tim medis, benar-benar nyata, benar-benar ada, dan itu mengancam jiwa dari pasien yang menderita sakit COVID-19 ini. Dia cukup mengerti dengan pekerjaan saya, dia mensupport saya, tapi juga tetap menjaga jarak dengan saya. Dan saat dia menjaga jarak dengan saya, sangat sakit sekali rasanya hati ini. Dia harus sendiri, tanpa didampingi saya. Anak saya berkata, "Mama, Amna kangen sama Mama. Amna sayang sama Mama. Kapan Amna bisa peluk Mama? Amna pengen peluk Mama." Saya sebagai tim medis dan juga bagian dari masyarakat, saya memohon, saya mengajak, saya menghimbau kepada masyarakat semua, mari sama-sama kita lakukan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Gunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan air mengalir.